Halo guys, jumpa lagi di Meo Game Channel guys. Hai guys. Ayo si Aika yang mandu ya guys ya. Pixel Combat guys, baru di download sama si Aika MGC guys. Oke, kita langsung main guys. Kita langsung masuk ke sini guys. Saya belum tahu nih harus ngapain guys. Yang pasti kunci kita cuma dikasih kunci doang ya guys ya. Kunci buat mukul zombie kayak guys. Oh ini palu ini buat membentengi guys. Tuh mulai muncul zombinya guys. Itu di atas pojok kiri udah ada darah kita guys. Bentuk hati 100. Ini hati-hati guys, mungkin ini berbahaya guys. Oke guys, kita tutup lagi guys. Kayaknya ini bakal seru nih. Kita coba aja guys. Ini mirip Roblox ya guys ya, bentuk ininya guys. Lawan ini udah guys, cuman 2, jadi buat uji coba pertama kita cuman ngelawan 2 doang ya guys ya. Kita langsung masuk ke sini guys. Ini dapat koin satu di pojok kanan bawah guys. Jadi kita mendapatkan mobil ini harus melengkapinya guys dengan mencapai misi-misinya guys ya. Oke, kita coba apa ada senjata lain guys di sini. Kita beli senjata dulu ya guys ya. Ada guys, cuma 300 perak guys. Kita ada duit lumayan tadi 500 atau berapa guys. Oke, kita langsung coba. Oh, ternyata berkurang guys. Jadi senjatanya reloadnya harus beli guys. Waduh, ribet juga nih. Ini portalnya guys untuk menuju si rumah zombie yang tadi guys. Oke, kita mulai ronde kedua guys. Oke, mana nih? Oh ini dia. Bukan situ sumbernya. Nanti, nah ini dia guys sumbernya guys. Oke, oh langsung muncul guys. Langsung kita tembak aja kepalanya atau pantatnya guys, atau kakinya guys. Oke guys, tahu berapa kali nembak ini? Saya belum tahu ini guys. Soalnya masih baru ini guys, baru dimainin ini guys. Gak tahu untuk yang lain, mungkin udah ada youtuber yang lain yang main game ini guys. Kita coba aja. Oh di belakang ada guys. Kita harus sering-sering, kalau udah ada mulai permainan gini kita harus sering-sering lihat darah kita guys. Takutnya kehabisan guys. Oke, ini lumayan nih senjatanya. Cuman tadi saya lihat di ini banyak sekali senjatanya guys. Sebenarnya kita mau malum baru coba pertama ya guys ya, perdana guys ya. Mudah-mudahan kalian apa tertarik ya guys ya untuk mencoba game ini guys. Lumayan seru nih. Ini melawan zombie, tapi zombinya mirip kayak Roblox gitu ya guys ya. Tuh zombinya guys, mirip guys. Kita senjatanya walaupun masih sederhana, tapi ya harus berkali-kali guys ini senjata. Ini di belakang ada yang nyerang ya guys. Kalau seperti ini darah kita berkurang guys. Oh itu monsternya recehnya guys, bukan monster. Oke, udah kelar. Kita lanjut. Kita udah dapat uang berapa ini? Wah lumayan guys, bisa buat beli apa nih? Buat beli apa nih? Oh buat nambah peluru sama. Oh ini mobil kita bisa ditambahin guys. Kita harus menyelesaikan misi ini buat memenuhi mobil hadiah kita guys ya. Kita ini ngomong apa nih? Yang pasti bagi-bagi duit guys. Oke, kita kemana lagi? Kita coba semua. Kita belum explore apa ruangan ini guys. Ada apa aja di sini guys? Biarin. Kita harus banyak ngumpulin uang dulu ya guys ya. Entah ini buat apa, mungkin entah buat nge-save yang tadi guys. Kita kan udah nyampe ke dua permainan ya guys, ronde kedua. Ini si Babe lagi ngapain nih guys. Saya belum tahu ini ngasih uang guys. Tahu nih guys. Oh iya. Dia nawarin apa sih? Oh ini buat uji coba ya, buat apa ini namanya? Buat training gitu ya guys ya. Oh. Buat yang pemula. Oh nih guys, kita coba guys. Kita apa masih bisa guys. Oke, di sini buat belajar dulu guys biar tepat ya. Ternyata meleset guys. Gagal ini guys. Oke, kita harus pas ya ke yang merah itu, ternyata susah juga guys. Oke, mungkin karena masih pemula ya guys ya, baru bermain ini guys ya. Oh iya guys, jangan lupa subscribe ya guys ya dan like-nya guys. Komen juga boleh guys, yang baik-baik tentunya guys untuk game satu ini guys. Kapan kita perdana main game ini guys? Lumayan dapat 130 duit guys. Oke, kita apa langsung ke misi lagi atau gimana nih? Cuman kita belum ngecek senjata kita, cuman peluru kita cuman isi 2 peluru sama tenaga kita 0 guys. Ini buat apa nih?
kita coba aja guys, ini kayak main dingdong guys. Oh, kita dapat hadiah tuh guys, kayak di spin gitu. Oke, kita coba dapat apa guys, biar kita bisa uang guys. Uang guys, senjatanya banyak banget guys. Ada basoka, ada apa ini, magnum nih guys. Oke, kita langsung belanja ke toko. Mana toko? Ah, ntar dulu, kita langsung coba ke sana aja ya guys. Kita coba bertarung dulu sama si zombie guys, nanti kalau misalnya gagal kita coba lagi, kita tambah kekuatan senjatanya atau senjatanya diperbanyak ya guys. Oke, kita masuk lagi guys, sini guys, kita coba lagi apa kita mampu mengalahkan zombie, soalnya makin naik levelnya makin kuat guys zombinya biasanya guys. Ini udah gak bisa lagi guys, cuma untuk sekali doang guys. Kita kemana dulu nih, ini buat apa ini? Oh, dia merakit guys, entah merakit apa guys, saya belum paham ini. Oh iya, buat nambah darah, buat kekuatan, buat pertahanan. Oh iya, jadi tadi yang si babe yang sebelah kanan tadi buat jual senjata, ini workshop ini buat pertahanan tubuh. Ini senjata ini si babe ini guys, senjatanya banyak juga guys, cuman kita duitnya cuman 2000 guys. Harusnya duitnya 100.000 biar bisa beli segala macam. Ya guys, gak apa-apa, kita sabar aja guys, dengan duit seadanya guys kita belanja guys, kita isi peluru kita guys. Udah, jangan banyak-banyak dulu guys, nanti habis uangnya guys, nanti nggak bisa beli cilok ya guys ya. Oke guys, ini ada cilok di sini. Oke, kita pilih senjatanya, udah senjata bawaan dulu dah, jangan macam-macam guys ya. Oke, kita langsung coba guys, kita udah dapat peluru, tapi tadi kita nggak kasih tenaga, udah nggak apa-apa deh, kita coba dulu. Ini langsung muncul ini zombinya guys, hati-hati guys. Ini harusnya pagar ini, kayak penghalang ini, harusnya belinya yang bagus ini kalau udah ada uang banyak nih guys. Itu udah kelihatan zombinya guys, hati-hati guys. Level ini agak lumayan katanya guys, buat pemula itu agak ribet ini bos yang terakhirnya guys kalau nggak salah. Nanti kita tunggu aja, ini masih kurcil-kurcil guys, ini masih anak buahnya guys. Ini 3-4 kali nembak guys baru ninggo ya guys ya. Oke, kita pukul lu. Oh my god, kita nggak isi peluru guys, ini kesalahan besar ini guys, kita lupa isi peluru guys, peluru kita kosong itu guys. Oh my god, salah ini guys. Aduh, gagal ini guys. Apa kita bisa ngalahin mereka guys tanpa senjata pistol ya guys ya, itu pistolnya isi sendiri. Berarti di area sini ini ada peluru guys, itu belum kebuka pintu buat teleport pulangnya tadi guys, berarti masih ada sesuatu nih guys di sini guys. Ini harusnya ganti peluru nih, ganti senjata nih guys biar bagus nih. Ini tameng ininya juga, pagar ininya kurang kuat guys. Tadi sih ada yang jualan, ada yang model besi kayaknya guys. Apa gimana ini guys, kita masa kayak gini terus gak bakal bisa menang ini guys. Untungnya ini game gak ada waktunya guys, gak disediain waktu, jadi kita bebas mau mukul-mukul kayak gini juga terus-terus. Di belakang kita itu ada orang itu guys, ada zombie guys. Zombie itu di belakang kita, kita kegangnya guys, soalnya gak ada spion. Emang mobil guys, tuh darah kita mau habis guys. Oh my god guys, gimana ini, kita darah kita kosong, senjata kita pelurunya kosong. Waduh, ini kita ngelawan big bossnya pakai apa guys, bagaimana ini? Oh, ini baru kurcil-kurcilnya ini guys, baru anak buahnya ini guys. Ini kayaknya yang terakhir bakal big bossnya ini guys, kita tunggu ya guys ya. Kita tunggu, apa benar big bossnya ini kok belum kelar-kelar, pintu teleportnya belum kebuka ini guys, masih tertutup guys itu yang sebelah kiri itu guys. Oh my god ya guys, ada big bossnya guys. Keren guys. Waduh, dia udah pakai api tapi dia hidup guys, ini gimana guys, kita gak punya senjata guys, kita cuma pegang kunci guys, kunci ledeng nih guys. Oh my god, kita cuma punya kunci ledeng guys, kita bakal kalah ini guys, ini udah tinggal 1% guys. Alah, ampun, aku menyerah akhirnya guys, tinggal dikubur.
Oke guys, kita balik lagi, kita gunakan teleport manual guys. Ini teleport manual ya guys. Kita balik lagi ke tempat kita. Ya, di sini kita harus isi senjata kita guys. Persiapan kita itu tadi salah guys. Aduh, I'm sorry guys, malum guys, baru pertama guys. Oke guys, jangan lupa subscribe dan like-nya guys. Komen juga jangan lupa sebebas mungkin guys. Yang penting komennya baik ya guys ya. Saling dukung ya guys ya. Oke, kita isi nih guys. Bila perlu kita pakai tameng. Beli isi ini berapa ya? Duit kita ada 3000 guys. Oke, ininya aja, secukupnya aja guys. Secukupnya aja. Ini kita bisa beli tameng. Oh, tameng ini pakai apa belinya guys? Ini pakai duit 1200 tapi dia koinnya 50 ya guys ya. Ya enggak apa-apa. Nah, ini maksudnya yang tadi guys. Jadi kita harus beli pagar tadi guys. Nanti aja deh. Kita isi peluru dulu nih ke si Babeh nih. Kita isi peluru sampai kita kan masih banyak nih uangnya, udah isi terus sampai 75 kayak apa 100 ini ya. Ini bergerak nih guys, kecil banget tulisannya guys. Oke guys, kita udah siap ya guys. Kita langsung ini tempat apa ini guys. Sebelumnya harusnya kita explore dulu guys, tempat di sini tuh apa dulu kita pahamin. Udah apa ke sebelah sana ada apa itu tanda tanya itu guys. Ini ada apa lagi guys? Kita salah guys. Harusnya tadi pas awal itu kita explore dulu di sini guys. Kita tuh di mana posisinya gitu guys. Udah nggak apa-apa guys. Nanti di video selanjutnya aku akan explore rumah ini guys. Di ruangan ini ada apa aja guys. Oke guys. Itu dapat apa saya juga nggak tahu guys. Apa semacam chip atau apa guys? Kata ini si Babe mana? Nawarin senjata guys, harusnya pakai itu ya guys. Ya beh, duitnya kurang beh, ntar aja beh. Ini ada detail apa ini guys? Oh, cuman warna guys, efeknya apa? Warnanya pink lagi guys. Aduh, ya udah nggak apa-apa guys. Kita lanjut aja, kita langsung ke teleportasi tadi guys. Mana tempatnya? Ini dia guys. Kita langsung coba senjata ini guys. Oke, kita penasaran nih. Kita harus melawan si Big Boss-nya, guys. Kita udah senjata penuh. Ini apa namanya ini? Darah juga ada persediaannya, guys. Masa kita kalah lagi, guys? Jangan sampai, guys. Malu-maluin, guys. Oke, guys. Jangan lupa subscribe, jangan lupa like ya, guys ya. Semangat, guys. Oke, itu, guys. Udah mulai muncul, guys. Kita tembak kepalanya, guys. Biasanya kalau kepalanya cepet, guys. Tapi tetap sih 3 sampai 4 kali guys baru meninggal guys ya. Oke, mana guys ini? Oke, mana-mana lagi? Mana lagi jamnya? Oh, di belakang kita guys. Oh, kita enggak ngeh guys. Aduh, ini kita enggak punya spion sih guys. Kalau spion tahu-tahu muncul di belakang udah no bacok kita guys. Kita darah kita langsung habis guys. Lucu jadinya ini game-nya. Nggak ada warning di belakang gitu guys. Kita warningnya apa maksudnya? Oke, mana lagi guys? Mana lagi? Saya tunggu nih. Saya tunggu sampai rajanya ya guys ya. Ini dia guys. Oke guys. Ini lucu juga ini permainan guys. Jadi nggak terlalu seram. Darahnya juga nggak kelihatan darahnya merah. Pakainya hijau. Jadi nggak terlalu ekstrim lah buat bocil-bocil ya guys ya. Ini keren yang game-nya guys. Mungkin YouTuber yang lain juga udah make, saya mah baru ya guys. Tapi yang pasti saya nggak dapat dari YouTube. Ini tadi saya dapetinnya pas scroll di Play Store. Ini game seru ini kayaknya guys. Saya coba langsung download guys. Saya langsung mainkan ya guys ya. Dijadiin konten ya guys. Konten pertama di game. Game apa ini? Siapa yang inget guys? Nama ya game Pixel Combat guys. Kalian tinggal download di Play Store guys, gratis ya guys ya. Dan ini juga gamenya jarang iklannya guys. Ini sangat menarik ini. Saya paling suka game yang jarang iklannya guys. Jadi nggak kepotong-potong. Ini Big Bossnya mau datang guys. Kita lanjut dulu fokus ke game ini guys. Karena oh dia datang dari situ guys. Oh my god tuh. Itu kalau pakai senjata tembakan kita menang guys. Iya cuman ternyata nggak begitu kuat-kuat amat, kita tuh kalah senjata dong. Tapi itu teleportnya kita udah kebuka. Oke guys, sampai di sini aja guys ya. Jangan lupa subscribe, like-nya guys, komen juga nggak apa-apa yang baik-baik ya guys. Oke, kita di next video kita explore dulu rumah kita guys ya. Ini bukan rumah sih, apa sih ini? Mungkin markas ya guys ya. Bye bye.